Hai teman-teman, sekarang Valentine's Day. Aku mau kasih cake kesukaan favorit banget suami. Itu cake marble cake atau bolu macan, tapi yang bantet. Karena dia lebih suka tekstur kue yang kayak brownies yang nggak fluffy. Kata dia bukan cake kalau fluffy. Nggak ngerti deh, aduh pikirannya kemana itu orang. Ya nanti kita lihat gimana cara buatnya. Mau buat marble cake marble. Ada gula, 3 telur, mentega, butter, little bit of oil, maizena, and normal all-purpose flour. Little bit of chocolate later I'll be melting it. Nanti mau dilelehin sedikit. Cake marble. Hi guys, teman-teman, ini jadinya. Sekarang ini udah dimasukin mentega. Tinggal kita sebenarnya kalau pakai mixer tangan, mixer manual ya, tempat tempat tangan itu juga bisa. Kalau yang nggak mau sekarang masukkan tepung maizena sama tepung terigu. Diayak ya, jadi biar nggak menggumpal. Diayak terus. Aduknya pakai tangan, pakai spatula biar nggak terlalu matang. Adonannya ini putih ini dicampur sama coklat. Coklat leleh, saya ini campur coklat blok sama ditaruh ke adonan coklat. Gak usah banyak-banyak sih, bagian aja. Baking paper ya, terus dicampur sedikit tepung buat sisi-sisinya karena saya nggak pakaiin semua. Nah sekarang bagian dituang. Jangan lupa panasin oven 180 derajat. Thank you.
Oma. Semoga Oma diberikan tempat terindah di sisi Yang Maha Kuasa. Ini dia jadinya 175 sampai 180 tergantung oven masing-masing selama 30 sampai 40 menit. Aku masukin 30 dulu. Oke. Wow guys. Bersih. Kalau kayak gini udah matang. It's perfect. It's here. This one. It's clean. This yeah, it's too good. Wow. Can you like break it, baby? This is the one you want, no? Like not flat. Wow. Jadi ini hasilnya.